notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Selamat menonton. Titik pertama dan untuk ke-12an Warrior sudah mengambil posisi masing-masing. Ya, pada kaper siapa dari kedua tim baik dari ke-12an Warrior ataupun Pendowo Limo. Yang mana beberapa saat lagi masih jam diputar, pertandingan akan segera dimulai. Pelanggaran pertama dari kebelasan Pendowo Limo. Ya, di babak kedua Putra Pendowo Limo dia punya nama yang mana kalau sudah berada pada perapur cukup tenang dan tenang saja kami si jangkung dari kebelasan yaitu Pendowo Limo. Ayurkan sudah permintaan acuh katakan lepas yang tampilan di sana terasa berbahaya lepas yang tempatkan namun tidak bisa sarang sarang segera mencoba memperindikan diri ke belakang sana akan keselamat sampai tujuan lepas dan terlambatlah untuk datangnya bola sehingga saja Putra Pendowo Limo sampai dengan selamat di pertandingan terakhir titik menjadi sempurna hingga lanjut nomor 2 nomor dari ke-12an Pendowo Limo Arjuna dia punya nama kawan si kecil mungil Arjuna yang mana kali sudah berada di kota penampil tentang kenal saja di dalam kota penampil gimana kata tampilan kawan akankah mampu dihadang oleh ke-12an Warrior akhirkan sudah langsung lapu lepas yang tampilan kurang itu akurat bola keluar namun tempatkan berisi asuran nomor banya kembali yau namun tertahan saja sang bola tidak terjadi tembak balasan sehingga saja kali ini kembali bola dikuasai oleh kedua belasan yaitu Warrior. Persiapan kali ini dari Warrior. Bola. Iya gaya. Ayo semangat. Baiklah pemula kali ini dari kedua belasan Warrior. Lagi-lagi si Yosi Effendi pemain yang cukup kuat dan jagung dari kebelasan yaitu Putra Warrior yang mana kali sudah timang-timang alat penampilnya bergerak di sejenak berapa-apa sambil bergoyang di apa-apa lepas dan belan sana terbaca lepas terjadi tembakan tepat pada sasaran punggung dari yaitu Yosi Effendi sekibat saja sang bola kembali dan kembali dipasai oleh kebelasan yaitu Pandowo Limo. Persiapan kali dari kebelasan Pandowo Limo 3 nomor. Ya, 3 nomor dari kebelasan Pendowo Limo yaitu Nakula kawan yang mana kali sudah berada di kota penampil cukup dingin saja kali dalam kota penampil belum melakukan permintaan masih saja kali ini lirat kendana kiri mencari arah kosong lakukan sudah permintaan dengan berkedip mata lakukan oke terbaca lepaslah tembakan menisai serang rupa-rupanya sehingga saja kali apa yang terjadi namun masih dipaksakan bola ditransfer ke belakang sana namun tidak ada rekan ataupun personil dari kebelasan Warrior sehingga tidak terjadi tembakan kali ini bola harus kembali ke sang penampung dari ke-12an yaitu Warrior 2 nomor kali ini Warrior Hadi dia penyelamat kawan mana kali ini sudah berada di tempat tampil tengah tenang saja dan tidak berhampir apakah kali ini mampu melepaskan tampilan yang cukup kuat lepas yang tampilan di sana terbaca namun rupa-rupanya terlambat sudah datangnya sang bola kepada kapten Pendowo Limo tidak terjadi tembakan lanjut keluar dari kali ini dari ke-12an Warrior 3 nomor ya dari Warrior si Effendi ya lagi-lagi si Effendi kali ini masih saja lirat kanan kiri sebelum masuk ke kotak penampil sudah berada di kotak penampil berputar mutar penampilnya ayunkan sudah permintaan oke lepas namun tidak bisa serang kembali tembakan rupanya tidak terjadi 0-0 rupanya kali ini harus standby di home pertama kali ini Effendi mencetak angka 0 baik dari kebelasan Putra Warrior lanjut nomor 4 nomor dari Warrior 4 nomor Iksan ya penyama ya si Iksan kali ini juga rupanya cukup tenang saja dalam kedap tampil gimana kata tampilan kawan ayunkan sudah setinggi mungkin oke lepas yang tampilan sana terbaca berbahaya lepas yang tembakan dalam lisa selalu rupanya kembali tembakan demi tembakan dilepaskan oleh pemain Pendowo Limo tidak menisa selalu rupanya kembali dan kembali tembakan ketiga kalinya mendarat pada punggung dari kuasaan yaitu Warrior kembali tembak balasan tidak terjadi sehingga saja
bola kembali dikuasai oleh kebelasan Pandawa Dewa untuk Warrior kembali menguasai lapangan persiapan untuk nomor berikutnya dari kebelasan Pandawa Dewa 4 nomor yaitu Satewa. Dia punya nama. Ya, si Satewa kali sudah memasuki ke kotak penampil kawan. Gimana tampilan kali Satewa? Akankah mampu menembus pagar putih depan dari kebelasan Putra Warrior? Masih saja bergerak di dalam kotak penampil. Ayurkan sudah permintaan searah mata Wanda. Tarik ke lepas tampilan. Terbaca. Berbahaya. Tergiring. Tarik ke tengah. Namun, kali apa yang... salah pengertian berbanyak dari kebelasan Warrior sehingga kembali umpan jauh ke belakang sana, kembali tembakan tidak terjadi, tertahan saja dari kebelasan yaitu Warrior. Tetap saja sang bola dikuasai oleh kedua belasan Pandawa Dewa untuk melanjutkan nomor berikutnya yaitu 5 nomor dari Pandawa Dewa Bisma dia punya nama, yang mana kali ini masih berjabat tangan sebelumnya pada sang pelanggung Pandawa Dewa. Iya, kali ini Bisma sudah berada pada penampil pemain yang cukup jangkung. Ayurkan sudah lepas dari tampilan di sana, sulit saja terbaca, berbahaya. Namun sayang seribu sayang, kali ini si Bisma harus menerima tembakan dari kapten kebelasan Warrior. Umpan jauh ke belakang, tidak ada lawan di sana sehingga terjadi, kali ini tidak terjadi maksud kami tembakan balasan. Sang bola tetap dikuasai oleh kedua belasan Warrior. Kembali sudah bola pada sang kuyar lanjut nomor 5 nomor dari kedua belasan yaitu Warrior Bakir. Dia punya nama. Lagi-lagi si Bakir, kali ini saudara-saudara, ayunkan sudah permintaan si Bakir. Lepas tampilan di sana, terbaca, berbahaya, tembak. Nah, masa yang tembakan tidak menyasaran saudara-saudara. Kembali disusul kemudian, kali ini memberanikan diri ke belakang sana. Tergiring, oke. Masih saja tembakan tidak menyasaran. Oh, masih terkepung rupa-rupanya. Nah, masalah pengertian, bola terlepas dari kebelasan Pandawa Dewa. Apa yang terjadi? Tetap saja berjalan rupa-rupanya. Tergiring satu pemain, lepas sudah tembakan. Apa yang terjadi? Tembakan lupa. Lanjut. Oke, lanjut nomor. Dari kebelasan yaitu Pandawa Dewa kawan, yaitu 6 nomor. Dilakukan Yudhistira, dia punya nama. Yang mana dia sudah berada di kota penampil. Iya, si Yudhistira. Masih saja kali ini, ancang-ancang jam kota penampil. Ayurkan sudah permintaan setinggi mungkin. Angkat, lepas saja tampilan di sana. Sulit saja terbaca. Bola meninggalkan area. Lepas saja di hong pertama kali ini Yudhistira. Titik harapan angkat. Lanjut nomor 7 nomor dari Pandawa Dewa yaitu Bima. Iya, si Bima sudah memutar-mutar alat penampilnya, timang-timang alat penampilnya. Kali apa yang terjadi? Ayunkan sudah permintaan, lepas sudah tampilan kurang begitu akurat sehingga 0-0. Lepas sudah tembakan dilakukan rupa-rupanya. Kali ini bola kembali dikuasai oleh kebelasan Batu Warrior. Kebelasan Pandawa Dewa kembali berdakuran di lapangan, menguasai lapangan. Kembali sudah bola pada sang Warrior. Lanjut nomor dari Warrior 6 nomor. Iya, 6 nomor dari kebelasan Batu Warrior. Hiki dia punya nama, yang mana sudah berada di kota penampil. Cukup tenang saja dan tinggi saja dalam kota penampil. Gimana tampilan kawan? Apakah mampu menembus pagar betis depan pertahanan dari kebelasan Pandawa Dewa? Ayunkan sudah permintaan, lepas sama gol. Apanya sulit saja terbaca, dihadang oleh sayap kiri dari kebelasan Pandawa Dewa. Apa yang terjadi? Umpan jauh ke belakang sana. Oke, terlambat datangnya bola sehingga selamatlah dia. Oh, memberanikan di lutri. Bola keluar lutri. Rupa-rupanya kali ini mencoba di babak kedua kebelasan yaitu Warrior menembus pertahanan yang dibangun oleh kebelasan Pandawa Dewa. Namun apa yang terjadi? Mencoba kali ini membaik lawan, lepas sudah tembakan menisah saran. Rupa-rupanya saudara-saudara, apa yang terjadi di luar sana? Rupa-rupanya sang Lesnin mengangkat bendera sehingga saja kali ini bola dikuasai oleh kedua belasan Pandawa Dewa. Kena itu. Oke, lanjut nomor kali ini dari kedua belasan Putra Pandawa Dewa. 8 nomor, ya.
8 nomor dari tulisan Pandawa Demo yaitu Krisna Dio punya nama kawan yang mana pun sudah berada di kota Prambe. Oke, gimana tampilan dari si Krisna yang dipercaya sebagai nomor punggung 8 dari kawasan Pandawa Demo. Masih kontrol Sumatera alat penampilnya agar tidak terlepas. Ayo kita sudah permintaan. Lepas sudah tampilan di sana. Terbaca. Oh, berarti tembak. Saya merupakan punya tembakan tidak bisa sarah. Tidak terjadi ke belakang. Setelah saja di hukum tempat titik menjadi harapan angka. Kembali sudah bola pada Zahoyer lanjut nomor kali ini. Dari kubasan Pandawa Limo satu yang ada rupa-rupanya di kubasan Pandawa Limo putra Pandawa dia punya nama kawan masih saja bergerak di dalam pelat-pelatil angkat sudah tarik lepasan tampilan cukup keras terpental namun tembakan sudah terjadi rupa jauh ke belakang sana ada di kali sana namun pelan muntah apa Lutri untuk terlebih dahulu kembali berapa pemain dari kubasan Pandawa Limo. Kali ini bola masih dipegang oleh sang wasit selaku komite pertandingan di sore ini. Maka dari kali dari kubasan yaitu Warrior saudara-saudara, akankah kali ini kubasan dari Pandawa Limo mampu pulang dengan mengisi angka menembus beberapa pemain dari kubasan yaitu Putra Warrior. Sementara bola masih dipegang oleh sang wasit belum diserahkan. Entah siapa yang dituju sebagai penanggung jawab bola pengatur bola dari Warrior. Untuk sudah mereka. Namun bola lepas saudara-saudara tergiri saja. Oh, apa yang terjadi? Rupa-rupanya tembakan beli sasaran kembali tembak balasan terjadi kawan namun tergiring terkepung satu pemain Pandawa Limo tembak tembakan terani sasaran saudara-saudara kembali umpan jauh ke depan tidak dapat terbaca maksud kami tidak bisa meleskan tembakan di sana berputar-putar saja pemain Pandawa Limo tergiring sudah oke namun sayang itu bebas terjadi dengan mudah kali ini ke-12an yaitu Warrior kembali menguasai bola untuk ke-12an Pandawa Limo kembali bertaburan di lapangan menguasai lapangan oke untuk secepatnya untuk memasuki ke ruang kotak barisan dari ke-12an Warrior lanjut teman tujuh nomor dari kebelasan yaitu Putra Warrior Alvin dia punya nama kawan si Alvin kalau sudah berada di kotak penalti cukup tenang saja di mana tampilan kawan akan mampu menembus pagar kubis depan dari kebelasan yaitu Pandawa Limo lakukan sudah terasa berbahaya oke lepas tembakan menisa sasaran kembali sudah namun tembakan tetap saja dilepaskan namun sayang pemain dari ke-12an yaitu Pandawa Limo sudah pada standby di home pertama jadi sambungan tetap dikuasai oleh ke-12an Pandawa Limo persiapan kali ini dari ke-12an Pandawa Limo dua nomor Arjuna dia punya nama lagi-lagi si Arjuna ingin melepaskan tampilan. Akankah tampilan untuk kesekian kalinya kali mempunyai tampilan yang cukup kuat dan akurat? Namun sayang kurang begitu akurat saudara-saudara terjatuh saja kali ini. Pertahanan ataupun beban-beban dari kesan Warrior lanjut kemarin. Tiga nomor kali ini dari ke-12an Warrior maksud kami Pandawa Limo akan dilakukan Nakula tiap penyerama si Nakula sudah masuk pada penampil kawan masihkah kali ini tampilan dari Nakula bisa menembus pertahanan depan kita tunggu dan kita saksikan lepas untuk dari sana terbaca namun bola mata kebingungan oke tidak terjadi tembakan lepas saja di home pertama Nakula titik karapan angka 4 nomor kali dari Pandawa Limo yaitu Satewa dia penyerama Satewa rupanya pemain yang cukup bersikap dingin kali ini sudah berani pada penampil dengan tenang-tenang saja kawan masih timbang-timbang alat penampilnya masih saja belum melakukan permintaan bergerak-gerak saja menggunakan penampil ayunkan sudah permintaan lepas sudah berada di sana terbaca berbahaya oke namun sayang tembakan berani sasaran saudara-saudara umpan kembali namun tembakan berani sasaran rupanya sekimbas saja kali apa yang terjadi kembali bola umpan ke belakang tidak ada lawan tidak terjadi tembakan Sambora tetap dikuasai oleh ke-12an yaitu Putra Warrior. Rupa-rupanya pertandingan berjalan dengan cukup seru. Sehingga saja 8 nomor dari ke-12an Warrior. Ya, 8 nomor merupakan pemain yang cukup gumpal dari ke-12an yaitu Putra Warrior. Sudah masih berat penampil. Lepas otak berat sahabat. Sudah
terbaca. Akankah ke belakang rupanya tidak terjadi. Setembak saja di hop pertama titik menjadi harapan angka. Kembali sudah bola pada sang hujan lanjut kembali kali ini dari Wadior 9 nomor Saiful. Dia punya nama di mana kata belas Saiful. Lepas kata belas di sana. Rupanya bola terpental meninggalkan arena kawan. Sehingga saja apa yang terjadi. Bola masih saya umpan jauh ke belakang sana. Akankah dia pulang. Lutri. Bola keluar. Lutri. Kembali kali ini menata diri dari ke-12an yaitu Putra Pendowo Limau berbahaya sangat. Kali ini dari Pendowo Limau menata diri membangun pertahanan sementara beberapa pemain dari ke-12an Wario mencoba dan ingin mencoba menembus pertahanan dari ke-12an yaitu Putra Pendowo Limau. Namun apa yang terjadi dari Wario? Akankah mampu dia pulang dengan serangan mengisi angka? Sementara kami ini bola masih dipegang oleh Bapak Wasit atas siapa yang ditutup sebagai penanggung jawab pengatur bola dari kebelasan Pendowo. Sudah diserahkan, sudah diambus. Apa yang terjadi? Membayi lawan. Oke, ada keselamat. Lepas. Tembakan menit sasaran saudara sebelah. Kembali. Umpan jauh ke depan. Masuk. Oke. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya kami sudah pada bertumpukan di pendudukan pertama, home pertama dari kebelasan Pendowo Limau. Sehingga lanjut kemudian nomor punggung berikutnya. Lira, gol dari kebelasan Pendowo Limau. Bisma dia penyerawa. 5 menit sisa waktu pertandingan di babak terakhir kali ini. Sisa waktu. Apa yang terjadi kawan? Rupa-rupanya kali ini dengan modal ke-12an yaitu Warrior menguasai bola dan untuk Pendowo Limau kembali berkeluaran di lapangan penguasa lapangan dengan pertandingan nomor 12 selanjutnya nomor 5 menit 10 nomor dari yaitu Putra Warrior 5 menit sisa waktu pertandingan di babak penentuan kali ini. 10 nomor sudah lakukan tampilan sulit saja terbaca. Suki lepas saja di home pertama titik harapan angka. 11 nomor kali ini dari ke-12an yaitu Putra Warrior Abdullah dia penyerba. Ya pemain dari kesan Warrior yaitu Abdullah sudah berada tapi cukup tenang dan tenang saja. Angka sudah permintaan lepas sudah tampilan di sana terbaca berbahaya. Dan tuan kebelasan Pendowo Limau sehingga saja apa yang terjadi umpan sudah ke belakang salah pengertian terlalu ke bawah rupa-rupanya. Namun apa yang terjadi kali ini akankah selamat pulang untuk mengisi angka kembali sudah tembak lepas sudah tembak dan rupa-rupanya tidak bisa saudara-saudara kembali sudah oke umpan ke depan tembak lepas sudah tembak dan bisa selamat rupa-rupanya. Gugurlah harapan angka kali ini dari kedua belasan yaitu Putra Warrior. Kembali sudah bola pada Sakoyer. Lanjut nomor dari Pendowo Limau. Ya, 6 nomor. 6 nomor dari kebelasan Pendowo Limau yaitu dilakukan Yudhistira dia punya nama. Pemain yang cukup kecil mungkin namun jangan diduga. Mungkin ini si jago lari dari kebelasan Pendowo Limau. Angka lepas yang tampilan. Sulit saja terbaca. Bola mutah terjadi. Tembakan tertahan saja. Hingga saja kami lanjut nomor dari kebelasan Pendowo Limau. 7 nomor yaitu Bima dia punya nama. Sudah berada pada penampil si Bima. Gimana kan tampilan kawan? Masih saja gerak kenaran kiri mencawa kosong. Akan kembali pada bus pagar beton depan dari kuasa Warrior lepas namun saya sungguh saya takut aku untuk akurat lepas tembakan menisah sarang untuk berupaya sekibas saja kali ini umpan jauh ke belakang tidak ada lawan tidak terjadi tembakan sang bola tetap dikuasai oleh ke-12an yaitu Putra Warrior untuk Pendowo Limau kembali bertaburan di lapangan menguasai lapangan. Satu yang ada dari ke-12an Putra Warrior 3 menit sisa waktu pertandingan di babak penentuan kali ini. Satu nomor kembali akan dilakukan yaitu si Macu Yosi Effendi. Pemainnya cukup jangkuh masih saja bergoyang di aku terbaca tembak namun sayang tembakan tidak menisah serat akankah ke belakang tidak terjadi rupa-rupanya setembak saja di home pertama titik serapan angka kembali sudah lanjut nomor 2 nomor dari ke-12an yaitu Warrior Hadi dia punya nama. Gimana kata berhasil Hadi kami kawan? Angkat, lepas. Namun kembali tangkap bola tidak terjadi. Memperanikan diri pemain di Wasan Warrior. Apa yang terjadi? Tergiring sudah rupa-rupanya. Oke, membahayakan. Terkepung. Masih saja umpan pendek. Melebar pada kanan kali dari Wasan Pendowo Limau. Masih saja dikejar satu personel. Lepas sudah tembakan. Saudara-saudara. Kembali kali ini. Apa yang terjadi? Tergiring. Tembak. Masih saja tembakan.
Namun sayang saudara-saudara, kita rupanya apa yang terjadi di tengah sana. Apakah pula untuk pengisi angka? Wario! Akankah selamat sampai tujuan? Terutukar bebas terjadi. Ada di volley rupa-rupanya pemain dari Warrior. Sekiranya saja terjadi tukar bebas dengan mudah kali ini ke-12 yang dipenuhi mobil hasil bola untuk ke-12 Warrior yang menguasai lapangan. Beben juga masuk. Lanjut terus. Beben juga masuk juga. Sehingga saja kami bola keluar dari arena pertandingan. Menghasilkan angka 0 saja kami lanjut kembali 10 nomor dari kebelasan yaitu Pendewa Dewa, Putra Dewa. Gimana kata melaku terima, lepas suatu tembakan di sana. Terbasa, berbahaya, tembak. Lepas suatu tembakan di sana, serang saudara saudara. Kembali apa yang terjadi? Tembak balasan tidak terjadi. Sehingga saja kami dibola dikasih oleh kebelasan yaitu Putra Wariwar. Berapa tepi lagi pemain? Tiga nomor, ya tinggal berapa detik lagi rupanya pertandingan di babak penentuan kali ini. Tiga nomor, ya tuh Effendi, 21 Wario, angkat sudah, lepas nomor. Apa yang terjadi saudara-saudara, kembali, coba. Lepas sudah tembakan berusaha serang rupanya saudara-saudara, kembali. Waktu habis rupanya saudara-saudara. Pertandingan antara kebelasan Warrior yang bertanding langsung melawan ke-12 Pendewa Lumo. Untuk skor terakhir, Pendewa Lumo mencetak angka 5, untuk Warrior mencetak angka 4. Itulah skor akhir pertandingan antara kedua belasan Warrior yang bertanding langsung melawan kedua belasan Pendewa Lumo.